Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan banyak rezekinya. Baik, jumpa lagi bareng channel Ari Bangunan. Di video kali ini kita mau mereview sedikit tentang besi food plate, kombinasi, dan juga kombinasi dua ukuran. Untuk ukuran yang pertama, ini besi food plate yang kecil. Kita di sini memakai ukuran lebar 40 cm dari ujung kiri ke ujung kanan, ini 40 cm. Kemudian dari sini ke sana juga 40 cm dan dengan ketinggian 30 cm. Memakai besi ukuran 8 mm full. Kemudian untuk besi bagelnya, ini ukuran 20 cm kali 20 cm. Pakai besi 8 mm juga. Dan untuk besi tulangan steaknya, untuk persiapan kolom, kita pakai 6 batang besi tulangan menggunakan besi 10 mm ulir. Dengan ketinggian dari dasar food plate sampai ke ujung itu ada di 150 cm atau 1,5 meter. Seperti ini untuk tampilan besi 10 mm ulirnya. Kita isi 6 batang besi stack tulangannya. Dan untuk di bagian dasar, kita bikin letter L dan di hak ujungnya seperti ini. Dan ini untuk rencana buat pondasi terpusat rumah 2 lantai. Kemudian untuk food plate yang selanjutnya, ini yang agak besar. Untuk ukurannya ini lebar dari ujung kiri ke kanan ini 60 cm dikali 60 cm. Untuk tingginya masih sama 30 cm. Memakai besi 8 mm. Dan untuk besi bagelnya yang di bawah juga kita pakai besi 8 mm ukuran 20 kali 20 cm. Dengan besi stek tulangan juga besi 10 mm yang ulir. Seperti ini, ada 6 batang besi steknya. Dan untuk model pengikatannya, kita pakai kawat pendrat yang di double seperti ini untuk lebih detailnya. Kita pakai double biar lebih menggigit atau lebih kuat dengan ikatan simpul atau kepang. Untuk food plate ini untuk tulangan kolom utama juga nanti untuk persiapan kolom. Ada 2 tipe atau 2 jenis ukuran besi food plate-nya. Kita juga pakai besi sambungan di bagian stack-nya, tidak masalah. Untuk menghemat juga biar bagian yang pendek-pendek juga bisa terpakai. Oke, baik. Dan untuk nanti kolom jadinya itu kalau sudah terselimut dengan beton itu jadinya 25 x 25 cm. Oke, baik. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan diisi di kolom komentar. Mau bertanya atau yang lain-lain. Barangkali ada yang mau pesan, monggo bisa hubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi video. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe-nya dan di like juga. Oke, mungkin itu dulu sedikit video dari Ari Bangunan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya dan juga bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum, dan tetap selalu semangat. Jangan lupa ngopi.